make it rain, girl, make it rain, make it rain, girl, make it rain, make it rain, girl, make it rain, make it rain, girl, make it rain. Yo, what is up guys, Ani Irwan TV here and welcome to my channel. Kepada mereka yang baru, jangan lupa tekan button subscribe, okay? Sharekan kepada kawan-kawan, ya, saudara mara, agar dapat membantu channel Ani berkembang. Okay, and hari ini Ani akan buat unboxing earphone, ya, Power Beats 3 wireless daripada Dre. Okay, harga dia dekat pasaran lebih kurang RM749. Okay, tapi korang boleh dapatkan rasanya lebih murah kalau kat Lazada. Okay, dalam harga RM699. Okay, tanpa memasa, ni akan buat unboxing benda ni. Dan korang boleh tengok secara lebih dekat mengenai earphone ni. Apa kelebihan dia berbanding earpod dan juga earphone-earphone yang lain. Okay, ini akan buat close-up video daripada atas supaya korang dapat tengok. Alright, dan sekiranya kalau korang mempunyai persoalan, boleh komen di bawah dekat description. Korang boleh tengok kat mana Ani akan linkkan dia punya website di mana korang boleh dapatkan earphone ini. Alright, let's go. Alright, ini adalah close up view daripada hadapan kotak. Okay, Power Beats Beats 3 wireless. Okay, kat depan ni ada wording dia. Alright, di belah kanan kotak ada dia punya description dia. Okay, and then di belakang kotak juga ada dia punya penggunaan cara-cara penggunaan yang simple. Okay, bateri dia punya dia akan tunjuk lah, dia punya description dia, ha? Bateri boleh tahan berapa lama dia connect menggunakan Bluetooth di sini. Okay, fast fuel 5 minit, dia boleh main sama 1 jam, benda ni. Alright, dia boleh tahan air dan juga peluh, tak ada masalah nak pakai sebab benda ni kan kebanyakan orang gunakan untuk pergi berjoging semua kan. Alright, adjustable secure ear hook ni. Ear hook ni dia adjustable. Alright, control music and call. Kalau lihat di sini dia akan ada diagram ni kan, dia akan ada macam tempat orang dia control volume lah, up and down kan. Dan dia belah kiri kotak, ini dia Beats by Dre. Okay, sekarang nak kita unbox ke mana ni. So ni adalah first time Ani unbox untuk earphone, dia punya ni dekat bawah. Alright, so kita tarik dia benda ni. Okay, buka. Tengok apa yang ada di dalam kotak. Ini kita letak tepi dulu, okay, untuk dalam kotak ini dia apa yang diberikan di dalam kotak ini. Okey, di bahagian belakang dia ada carrying pouch, saya rasa. Ya, betul, ini adalah carrying pouch dia. Silikon, depan ada Beats punya logo. Okey, selain daripada itu dia mempunyai micro USB charger di sini. Okey, ya, ni fokus kejap. Okey, ini adalah dia punya micro kabel, ya, untuk charging. Ya. Yeah. Ini micro. Okey. Di dalam kotak lihat instruction manual. Okey. Sama juga, ada bahasa-bahasa dia lah, ada English lah apalah semua kan. So ni kita abaikan. Dan juga stiker Beats, nice juga lah. Dan kita juga perolehi 3 sizes untuk earbuds, ini nak buka ni tak perlu kot, ni rasa sebab tak guna kan.
ni spare je in case kalau kalau yang asal dekat sini hilang kan. So ni ada 3 sizes lagi. Okey, kita letak tepi. So kita tengok dia punya power beats tray ni. Okey. Mana kerja dia? Buka ni. Okay. Alright. Pergi mana ni? So ini rupa dia dengan lebih dekat. Dia punya earphone dia. Dia wireless eh. Dia bukan cocok menggunakan 3.5mm jack punya input tu. Dan kalau kita tengok dengan lebih dekat benda ni sekejap ni try focus kan, kadang-kadang kamera maklum lah kamera lama kan dia lambat fokus. Ok, dekat atas ni tak silap ni dia punya on off power button. Di bawah adalah micro USB charging port ya. And untuk sebelah lagi pair tak ada apa-apa sangat tak ada button. So just a normal ni function macam-macam biasa je. Tak ada apa-apa, just tak ada power button ke apa-apa button yang perlebihan. And di sini ada control button dia volume up and volume down. Mungkin di sini dia punya on off okay, ataupun receive call untuk call in masuk Kalau kita tengok daripada ear hook ni adjustable, dia getah. Yang di hadapan ini mungkin mempunyai plastik yang keras ya. Di belakang ni yang adjustable supaya senang untuk kita gunakan Kalau normal punya earbud kan mungkin akan jatuh. So kalau you guys gunakan benda ni, dia memang dah automatically hook dekat korang punya telinga. So senang lah kan kalau apa-apa hal nak apa jogging apa semua buat aktiviti-aktiviti. So ini adalah earphone yang sesuai. Okay. Sekarang ni Anik akan cuba pairkan earphone ni dengan phone Tengok dia punya pergi macam mana. So kita try powerkan dia. So dia akan menyala lampu putih dekat sini. Okay, kita try tengok ada tak Bluetooth connection, kita boleh pair ke tak. Okay, dia akan keluar power beats dekat bawah ni. Power beats 3. Nampak di sini. Power beats. Korang nampak So klik di situ pairing. Pair with ni power beats. Okay. So dia connected. Kita try dengar sebentar. Okay. Tengok dia punya sound dia. Korang kalau ada iklan kat Anik punya video, kalau boleh jangan skip Ini adalah cara korang support Anik punya channel Ini kalau sikit-sikit lama-lama dia jadi bukit income dia kan. So walaupun ni 25 saat, kita biarlah dulu kejap. Tak lama pun guys, come on Try dengar okay ke tak kan. So tadi charge benda ni boleh letak kat belakang wire ni. So ni Anik malas nak adjust kan. So dia punya bass dia quite good Tak tipu ke. Nice juga
Ya, tengok jawapan. Walaupun korang tak dapat dengar, tapi Anik try dengarkan untuk korang. Love. Nak try dengar dia punya bass dia okey ke tak? Quite good, quite nice. Kalau korang dapat dengar ni, dia punya setting bass ni apa, nak tak kata best, tak dia sangat lah. Ni daripada Anik punya apa, eksperimen menggunakan benda ni. Dia punya treble quite high. Kalau dari segi comfortable, okey lah guna dia, tak adalah dia cengkam kat telinga rasa sakit. Sebab dia benda ni kan adjustable kan, dia boleh adjust. So dia tak lah apa, orang cakap cengkam kita punya telinga tu. Kadang-kadang ada headset yang buat kita punya telinga sakit kan, dia cengkam lah. Alright, daripada sound dia okey lah, bagi 7 daripada 10 bintang. So Anik rasa sampai di sini saja review Beats earphone, Power Beats 3. Jangan lupa tekan subscribe, share dan like, and jangan lupa Anik juga akan buat giveaway kepada mereka yang berminat untuk menyertai giveaway ini. Salah satu cara dia, korang kena jadi subscriber, and then korang kena sharekan video ini kepada korang di social media, Twitter ataupun Facebook, dua tu. Tapi korang punya Twitter dengan Facebook haruslah cakap bukan private, maknanya Anik boleh tengok korang sharekan benda tu. Alright, bila korang dah share benda tu, Anik akan tengok dan komen dekat bawah, saya ingin menyertai giveaway Anik Iman TV punya t-shirt. Alright, giveaway. Alright, semoga korang berjaya. Selamat berjaya. Jumpa lagi di video kedatang. Bye. Assalamualaikum.